sekali. Artinya kan tinggal. Saya tanyakan kembali oleh kalau dendam gimana? Nanti muncul di kertas saya itu, tagihannya itu berapa, dendanya itu berapa, itu keluar. Jadi misalnya orang komplain, loh tagihan itu kok sekian, dendanya itu berapa, itu keluar. Terus misalnya ada meter air yang rusak, itu langsung di settingannya normalnya dia per pemakaian itu berapa kan disimpan. Ketika ada red penggunaan air yang tiba-tiba melonjak atau itu ada deteksi kemungkinan ininya meterannya rusak, itu ketahuan. Ini dijual juga. Ini yang bikin kafe spam. Terus sekarang udah beralih kan, kalau pam simas pengelolanya kan kafe spam ya. Nah, kafe spamnya sudah jadi unitnya Bukdes ya. Misalnya ada kebocoran misalnya di jaringan itu ada pak? Ya, belum. Jadi ini hanya untuk charter, satu meter, sama kemudahan manajemen pengelolaan apa namanya sarpasnya ini tadi. Ini bikin sendiri ya. Jadi IoT-nya itu ya tadi, database ini tadi langsung kerekam di servernya kantor. Jadi pencatatan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan yang apa namanya kemarin aplikasinya dari Kementan ya, yang kemarin itu kan sistem penyuluh pertanian. Nah yang kali ini Sihugla, ini sistem jadi ini modelnya triangulasi data di titik-titik di hutan tadi. Ini satu titik radiusnya berapa saya lupa, itu untuk deteksi panas, termal, sama asap. Dan dia murni pakai apa namanya solar cell. Kalau biasanya di hutan sawit untuk menara pengawas itu kan tinggi sekali, kita digantikan sama ini cukup. Kalau mau seperti apa itunya YouTube-nya scan aja itu. Nanti kalau ada materi ya nanti bisa materi saya kirimkan. Bisa mau cek gambar barcode itu diklik dan langsung menuju ke itunya super source-nya. Ini bisa aplikasinya taruh gini aja, patrol hutannya dari jauh udah bisa mantau suhunya berapa, kemudian arah anginnya seperti apa, kecepatan anginnya seperti apa, itu bisa ketahuan di sini. Ada early warning system-nya juga, dan juga untuk antisipasi juga. Karena potensi kebakaran hutan itu perubahan suhu sedikit itu bisa jadi potensi kebakaran. Ini IoT untuk kontrol sungai. Bedanya sama yang tadi, yang pertama tadi itu sistem pencegahan banjir ya, yang pertama tadi. Nah, kalau ini itu monitoring SDA, sumber daya sungai yang di sini, polusi sama debit. Jadi alat ini disimpan di bawah sini. Ini ada bukan kayak semacam turbin kecil untuk mengukur flow meter. Jadi kan ketahuan flow meter natural alaminya itu sekian debitnya. Nah ketika ada penurunan sama penaikan debit, itu pasti ada potensi luapan sungai. Karena sungai kita tahu bukan hanya untuk pembuangan air, jalur air gitu aja. Tapi kalau di desa ini kan digunakan untuk saluran irigasi. Nah bagaimana kita bisa ngatur pintu irigasi tadi, caranya lewat ini. Datanya nanti ketahuan ketika nanti sumber airnya ada potensi airnya ini berkurang. Nah ini tindak lanjutnya itu lebih cepat. Nanti tak selesai. Ini kontrol
lingkungan, kontrol polusi udara. Enggak. Ada yang beli jadi alatnya, bikin sendiri juga bisa. Kalau yang beli jadi seperti itu untuk ukur CO2. Tapi itu radiusnya cuma di lokalnya. Kalau untuk mengetahui polusi suatu kawasan, ya model triangulasi datanya ini harus dilihat. Ini sistem yang dipakainya. Jadi intinya IoT itu karena dia harus mengirimkan data berbasis internet, dia harus sambung sama WiFi-nya itu tadi. Untuk memproses tadi harus ada yang namanya microcontroller. Gampang sebenarnya, praktek sendiri juga bisa. Saya awalnya dulu juga bingung, tapi setelah saya diajari praktek sangat gampang. Nanti saya kasih tahu gampangnya gimana. Nah ini ngirim data. Data tadi itu kita setting sendiri. Parameternya itu kalau kita pakai IoT, parameternya itu digitnya itu enggak karuan-karuan. Sampai ribuan gitu. Jadi misalnya kita mau bikin kontrol suhu gitu. Sensor itu enggak baca suhu 23, 24, 25 derajat Celcius bukan. Keluarnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekian. Nah kita lihat sendiri, yang dimaksud suhu 21 itu angka berapa sampai berapa. Angka 22 derajat Celcius itu angka berapa sampai berapa, itu cek sendiri. Nah ini contoh di kasus, ini kolam cerdas di tempat saya, di Kabupaten Blitar. Ini sistem, water management system buat kolam koi. Itu kincir angin pakai kincir angin, Pak? Nah, betul nggak kincir angin, Pak? Oh, nggak. Nah, kincir air. Sistem manajemen air di kolam koi outdoor. Koi kan harus gini. Kita dulu kan ikan koi itu dia butuh udah air yang memang dia bisa hidup di situ. Ya. Nah, air itu bukan cuma air sekedar bersih aja, enggak. Kadar NH3, kadar CO2, kadar O2 di busur sekitarnya. Kemudian sama kadar mikrobiotik yang ada di dalam situ itu harus tahu. Nah, treatmentnya seperti apa kita juga harus tahu. Dan ini water management sistemnya ini itu sudah include sama pakan, karena pakan itu, pemberian pakan itu sangat mempengaruhi sistem manajemen air. Jadi kalau mau bikin perikanan cerdas, ini orangnya harus cerdas dulu. Ada banyak produk cuman bikin auto feeder, cuman pakan otomatis tuh. Dia klaim pakan otomatis sesuai dosis. Dia dosis cuma tahu dari berapa kepadatan ikan yang ada di dalam itu tadi. No, bukan itu. Perilaku ikan, jadi ikan itu juga harus tahu. Gimana kondisi ikan pada waktu hujan, perilaku makannya seperti apa. Karena pemberian pakan ini akan pengaruh sama kesehatan itunya, airnya tadi. Kayak ikan koi gitu, kalau di luar tadi kena hujan, ikan itu gak mau makan. Ketika kita kasih makan berlebih, makannya tadi gak makan sama ikannya, dia mengendap, jadi kotoran. Nah, dia jadi racun. Dia jadi racun. Akhirnya pertumbuhan koinnya bisa lambat. Bukannya semakin dikasih makannya semakin gemuk itu, enggak. Ikan itu dia semakin sehat, habitatnya bagus, dia bisa berkembang. Nah, amonia itu kan nitrat, dia harus berubah jadi nitrit biar dia bisa jadi mikrobakteri yang bagus buat koi. Awalnya ini, jadi ketika nanti lanjut dengan nanti masuk ya di modul 4, semua isu yang dimunculkan kalau bisa memang harus by data.
Kerinci dulu kayak ini. Ini isu utamanya. Kenapa kok dipilih KOI? Karena memang hampir mayoritas yang ada di Desa Kemloko ini, di satu kecamatan ini, itu bergantung pada budidaya ikan koi, baik sebagai pemilik kolam, sebagai buruh tani perawatan kolam tadi, jual pakan ikan kolam, ya jadi calo, ya jadi bayar juga. Hampir semuanya bergantung pada sektor koi. Jadi masalahnya, ini kolam outdoor. Resiko kolam outdoor kita tidak bisa atur. Jadi kalau habitat pakai kolam flat, itu kan kita kasih oksigen bisa, mau nguras air bisa. Ini kan nggak bisa. Ini air sirkulasinya pakai salur irigasi. Hujan ini nggak bisa dipindahin atau dikasih tutup. Nah, kecerdasan petani koi yang sudah melintang di Blitar ini, itu yang saya pakai logikanya buat nyusun kemarin awal bikin framework alatnya. Logikanya itu saya masukkan di situ. Ini yang saya bilang bahasa Jawanya gini, ngopeni ikan koi. Itu bukan ikan koi yang diopeni kebanyakan, tapi airnya. Saya pernah gitu, kita datang ke kolam tujuannya untuk kasih makan ikan sama tujuan bersihin kolam atau kuras kolam, itu waktunya ternyata lebih banyak kita untuk ini operasional kolamnya ini. Nah, itu akhirnya yang misalnya disematkan, dicerdaskan. Gimana caranya biar tidak usah terlalu banyak intervensi manusia dan terlalu sering-sering kita mengunjungi ke kolam koi, tapi ikan koi masih bisa tetap hidup, terawat dengan standar sama pertumbuhannya kayak kita sering-sering ke kolam. Jawabannya pakai ini, IoT, Internet of Things. Sistemnya sebenarnya sama. Paling sederhananya seperti ini. Ada controlling unit sama ada mekanisme unit. Controlling unit ini fungsinya itu untuk mendapatkan data. Data cuaca, data volume air, data kualitas air. Itu kan kita butuh datanya. Buat apa? Buat ditindaklanjuti. Kalau misalnya volumenya air kurang, itu harus apa? Volumenya air itu ketika tambah, itu harus ngapain? Itu diganti sama alat yang ada di mekanisme unit ini tadi. Namanya smart water treatment. Ini ada flushing, kemudian ada apa namanya, pemberian pengurai, bakteri pengurai dari nitrat tadi itu. Ada aerator, ada feeder. Ini skema alat yang beda-beda. Situ juga getek sendiri pakai apa namanya, jarum itu, sensornya itu. Nah, fungsinya internet tadi adalah data tadi itu bisa diterima secara real time. Jadi makanya butuh internet. Bukan data 1 jam, 2 jam, enggak. Data itu di lapangan ketika tadi posisi kolam di outdoor itu berubah ketika awal saya nyetik di sana, uji coba itu data itu kacau. Enggak bisa kelihatan kipiye ini betulnya. Nah, harus ketemu parameternya. Settingannya itu harus ketemu. Kalau misalnya sensor cuaca ini bisa diprediksi kan sekarang di HP ini mesti muncul. Ini kan pada teknologi pakai GSM, curah hujan sekian, kelembapan sekian, maka ada potensi hujan sekian.
awalnya saya pakai sensor angin, sensor kelembapan gitu, untuk bisa memprediksi cuaca. Ternyata tidak perlu. Pakai sensor GSM yang sama kayak dipakai di HP itu cukup. Jadi tahu kira-kira jam sekian itu mau turun hujan. Tadi kan ikan koi kalau kena hujan nggak mau makan. Solusinya berarti apa? Sebelum hujan kasih makan. Itu dimasukkan di algoritmanya. Misalnya setelah ketemu di GSM nanti jam 11 hujan, jam 10 filter ini udah ngasih dosis yang lebih banyak daripada makan normalnya. Saya merancang ini, IoT itu banyak cara bikinnya. Ada yang softwarenya itu pakai settingannya pakai Arduino, ada yang pakai Raspberry, tapi itu open source semua. Dengan rakit alatnya sendiri, bikin aplikasinya sendiri, pakai open source tadi Raspberry atau pakai Arduino. Kalau saya enggak, sudah ada yang namanya Tuya. Tuya ini platform firmware punya Gila. Ini firmware dunia yang nomor satu Tuya ini. Jadi kita mau pesen alat apa, misalnya mau pesen sensor cuaca gitu, tinggal nanti dibuka di websitenya Tuya, itu sudah ada produknya. Ini skemanya, ada produknya, settingannya seperti apa, itu udah klik. Nanti dia bikin komponennya sendiri, kebutuhan komponen seperti apa, di pabriknya sana langsung dicetakkan. Nanti pricingnya keluar, kita beli, kira-kira ke sini jadi, sudah jadi modulnya, tinggal dirakit sama controller yang lainnya, tinggal disambung listrik kemarin gitu. Kalau yang tadi Raspberry atau Arduino itu perangkat bikin sendiri, setting sendiri. Kalau Tuya tadi tinggal pesan. Ini rangkaian yang dipakai buat rangkaian elektronik yang kepasang. Jadi kita tahu kebutuhan sensor tadi itu saya butuh sensor berapa unit, butuh modul buat apa namanya kirim data sih berapa unit, itu sudah bisa ketahuan. Modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unit modul mikrokontroler yang saya buat untuk kebutuhan kolam tadi. Lainnya ini sama semuanya, UPS ada, stafor, kumpah sumur, pakan ikan. Yang beda pakan ikan, kita ngerangkai sendiri ya. Sama harus ada pemancar wifi nya, jangan lupa. Ini layout nya yang di sana, yang apa namanya itu galon itu smart meter kita bikin sendiri. Itu penampungan sama mekanisme keluarnya itu kita bikin sendiri, sama perhitungan kegramannya itu, ulutnya, valve-nya itu bikin sendiri. Terus itu depan sana ada di sini. Sini. Ini bukan smart meter seperti yang lainnya gitu ya, ada produk yang lainnya. Toko sebelah itu butuh sampai dilempar di sini. Ini nggak perlu, makan kan cuma cipluk gini tuh aja cukup. Ikannya biar datang sendiri. Caranya gimana? Saya pasang lampu di sini. Ini lampu dim. Jadi ikan itu peka sama sinar sebenarnya. Kayak sirkus. Kalau kita dari kecil diajari kode tet, tahu gak ikan itu waktunya ngasih makan. Jadi dikasih kebiasaan seperti itu, ikan itu tahu sendiri. Kasih kebiasaan seperti itu, seminggu lah jalan. Kayak kita ngajari kucing, tapi kalau makan, gak mau dikasih makan dulu sebelum dia duduk gitu kan. Lama-lama seminggu itu, kita mau kasih makan, dia duduk sendiri. Sama kayak ikan juga sama.
tut, ikan yang dekat baru keluar tentunya. Dan lama-lama dia tahu ketika ada sinyal tut, lampu gitu, dia udah mendekat. Dia kasih makan tinggal gini aja, udah datang semuanya ikannya. Terus ini sistem yang mekanisme yang paling ribet itu ada di sini mekanismenya. Mulai aerator, water smart, water management sistemnya itu ada di sini. Terus ini sensor cuaca sama CCTV saya taruh di sini. Ini yang paling potensi. Awalnya saya pakai CCTV. Tak sematkan CCTV-nya. Begitu ada ikan apa namanya? Kalau ikan lapar itu kan atau kurang oksigen, dia pasti muncul ke atas. Ada riak-riak itu keluar. Dan riak itu tak programkan ke CCTV. Ini namanya riak. Kalau ada riak seperti ini, kasih perintah buat apa namanya aeratornya biar tambah gede lagi. Program seperti itu. Jadinya bencana, Pak. Ketika hujan, kan riak semua itu. CCTV ini, tos. Nah, pertama saya beli, loh kenapa kok kebakar gitu kan, gak tahu. Saya ganti lagi. Terus kebakar, ludes lagi. Tiga kalinya sama, itu saya masih belum tahu penyakit. Kenapa ya? Nah, dari dua kali percobaan tadi, kok kayaknya kebakarnya pada waktu hujan ya. Apa karena kok kan bunda CCTV-nya ini sudah apa namanya waterproofing sistemnya. Dicek lagi ternyata itu dibaca di data. Data itu kacau. Lompatannya itu kacau. Oh, berarti CCTV-nya ini karena itu tadi kebanyakan bingung dia. Ada riak-riak tadi akhirnya bingung letak dia. Akhirnya saya ganti CCTV-nya, pakai CCTV normal aja, cuma buat ngecek ada penampakan apa enggak gitu aja. Kelebihannya pakai Tuya tadi, software-nya itu juga sudah gampang kita setting. Jadi ini kayak bikin widget di HP. Kita tinggal geser, masukkan, geser, masukkan, geser, masukkan gitu. Nggak perlu desain template yang seperti apa, nggak perlu. Template-nya bisa default, bisa dengan setting sendiri. Tapi kalau yang member Tuya yang biasa, yang nggak pakai bayar, ya template-nya kayak gini nih, standar kayak gini. Terus settingannya juga nggak bisa, setting sudah ada defaultnya. Pilih A, B, atau C. Tapi kalau punya lisensinya Tuya tadi, itu kita bisa custom sendiri. Custom tampilannya, user interface-nya bisa di custom, programannya juga bisa di custom. Lisensinya itu 80 juta. Nah, murah itu. Coba pakai Amazon, berapa dia? Paling murah sendiri itu ya. Indonesia masih belum punya. Terus ini semuanya di sini. Ini bisa dipencet jalan, bisa otomatis. Misalnya mau kasih makan lewat sini juga bisa. Mau nyalain aerator dari sini juga bisa. Mau nguras dari sini juga bisa. Tapi kita sudah setting default biar dia jalan otomatis tanpa perlu diklik-klik. Yang penting dari penerapan IoT tadi, jenengan harus bisa menunjukkan ini efektif, efisien enggak sih? Percuma masang investasi alat segini banyaknya kalau enggak efisien, kalau enggak efektif. Caranya gimana? Ya, riset data. Contoh ini pakai kolam geomembran itu 149 non-filter. Pakai kolam biasa tadi itu settingnya beda, memang nggak seperti kolam biasa.
itu biayanya lebih tinggi lagi karena kita harus pakai dinding top filternya. Nah, perangkat IoT-nya, oh maaf, yang pakai cloud cerdas itu kan non filter, nggak pakai sistem apa namanya filtrasi yang itu tadi, karena sudah ada bagian sendiri. Nah, kalau konvensional dia lebih besar lagi karena dia butuh 30% dari luasan kolam itu butuh filternya, itu volumenya segitu, harus 30% dari volume kolamnya. Nah, kalau punya kita tadi tidak perlu segitu, tapi bedanya kita ada pengadaan perangkat IoT-nya tadi. Total belanja ini saya nggak hitung pasang ya, karena ini pasang sendiri, biaya kabel itu nggak kehitung juga. Total belanja pokoknya ketemunya sekitar 46 juta itu. Nah, biaya operasional selama 2,5 bulan itu 3,5. Kalau konvensional 3,7. Karena tadi biaya, misalnya kalau kolam konvensional pakai sanyur, pakai pompa sendiri, itu dia nyala matinya pompa kan tergantung sama kita datang nyari. Nah, kadang kita datang itu volume air sudah turun banyak, jadi pompanya akhirnya jalannya terus. Kalau pakai sistem tadi, misalnya sudah kita setting di 1,2 meter, dia turun sedikit, dan langsung otomatis flushing, isi lagi, itu otomatis. Jadi listrik itu nggak harus selalu standby nyala, dia otomatis. Nah, biaya pakan ini yang jauh efektif. Biaya pakannya cuma butuh keluar sekitar 75.000. Sedangkan kalau konvensional itu biaya pakan, kalau pakai hitung-hitungan, ada hitung-hitungannya ini, ibu pertaniannya, kepadatan sekian, untuk sampai pertumbuhan sekian, dia butuh pakan sekian per harinya idealnya. Saya kalikan, saya tahu 975 itu karena memang beli pakannya itu cuma 2,5 sak. Tes berapa ikannya tuh pak? Nah, ikan di dalam itu berapa? Kalkulasi ikannya. Nih, kolam saya tadi itu ukurannya 13x30 kalau nggak salah, berapa? Kedalaman? 1,5 meter pak. Koi. 1,5 meter koi. Kita sama juga biara itu pak. Nah, ini masih tidak ideal, itu masih sebenarnya kapasitas 400 itu masih bisa. 1,5 dia nggak bisa terlalu rendah ya pak. Koi tadi. Iya. Nggak bisa terlalu dalam juga pak. Rendah seberapa? Justru normalnya itu 1,2. Nggak pernah di bawah 1,2. Kalau di bawah 1,2 jangan biarkan koi. Jangan gila atau lele aja. Iya. Jadi minimal itu 1,2. Lebih dalam lagi juga lebih bagus lagi. Karena semakin dalam, semakin ke bawah tekanannya bagus, koi itu lebih bulky. Nah, ini minggu pertama. Ini saya datangnya 200 bibit, 200 koi. Mau tebar itu dihitung tinggal 188 di sini mati. Karena apa? Proses kita beli itu kan sistem karantina. Nah, pasti ada beberapa ikan yang mati karena waktu bibitan masih 10 sekian. Ya. Nah, di minggu pertama tadi itu tes di kolam ini setting masih berantakan. Kita kan butuh setting default, setting standarnya seperti apa. Itu belum ketahuan. Yang mati 11 ekor. Minggu kedua ini sudah ketemu. Nah, ini akhirnya sudah 2 minggu ketemu settingan yang pasnya. Karena tadi saya bilang data yang muncul itu biner.
Jadi kita harus bikin parameter sendiri menentukan ini masuk kategori 21 derajat Celcius atau 22 ya. Testing. Nah, settingannya ketemu, akhirnya di 3 ini menurun dari 10 mang yang mati jadi 0. Ini kita jelaskan aja, udah kita pas. Gak tahu settingannya paling betul ini. Jalan aja. Ini situasi cuaca waktu itu bulan Agustus masih relatif itu. Nah, di tengah-tengah gue masuk bulan September itu sudah hujan ternyata di sana. Settingan hujan itu nanti beda lagi perlakuannya. Kondisi air berubah. Nah, gimana cara normalisasinya itu kita setting lagi. Akhirnya di tengah-tengah sini itu masih ada yang mati lagi. Ini karena waktu itu kondisi airnya itu pH-nya di bawah 6,5. Sudah parah. Untungnya masih ada yang mati cuma 4. Normal pH untuk ikan koi di atas 8. Pengaturan pH itu nggak ada di ini, Pak. Kan ada pengaturan pH air tuh. pH ya. Simple. Kuras ganti baru. Gua nggak pakai alat apa namanya? Lampu itu, apa? Lampu UV. Enggak perlu. UV itu hanya untuk mungkin membunuh bakteri. Oke. Nyamuk. Kalau pengen pH-nya normal nanti diisi baru lagi. Ya kayak air keruh. Isi baru lagi. Kan yang pH jadi asam karena kan pengaruh nitrat tadi, pengaruh kotoran dari ikannya sendiri. Akhirnya kita bisa tunjukkan ini tanpa kita ngasih makan, tanpa kita harus datang tiap hari di kolam full mungkin memakan tadi, kita monitoring pakai data tadi. Pembesaran 2,5 bulan, tingkat ketahanan hidup koi pasca panen lina itu 85%. Laju pertumbuhan mutlaknya ini lebih cepat daripada yang konvensional ternyata. Dengan efisiensi pakan 55,5% dari 1,485 jadi 9,75. Jadi saya sama Dinas Perikanan riset ini. Jadi secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Efisiensinya berarti 55% ya. dari yang konvensional. Dari kebutuhan pakan konvensional kan bisa dihitung pakan-pakan sekian, dari ukuran sekian, dia butuh kesekian, dia butuh pakan berapa perharinya untuk satu orang haji, itu kan bisa dihitung. Ini dokumentasinya. Jadi intinya kalau budidaya koi tadi, kalau bisa menguasai manajemen air, itu resiko gagal panennya itu bisa diperkecil. Tadi. Jadi kolam cerdas ini tadi fungsinya tadi cuma manajemen air itu aja. Jadi bukan manajemen pakannya, tapi manajemen habitatnya. Ini yang saya beli tuya tadi. Bisa dibuka iot.tuya.com masuk di sini. Nanti kalau tak praktekkan caranya lama, nanti bahasa Inggris kok gampang, belajar sendiri juga bisa. Embernya gratis, bisa kan? Terus, nah tadi ketika kita setting tadi tuya tadi, nanti outputnya dia akan menawar ini. Diagram modulnya ini, speknya keluar semuanya. Nah, ini sudah diuji. Sudah, corong kita itu sudah SNI. Dicatat di sana, barang yang sudah dengan terima nanti, ini sudah lolos uji kelayakan dari pabriknya tadi. Ini dengan mereki gitu, misalnya dibaraki kelas A TOT buka digital dengan jual kayak Bardi gitu boleh, nggak perlu ngurus izin-izin apa, nggak perlu.
segampang itu sebenarnya. Ini dengan produksi misalnya buat otomatisasi lampu gini, ada gitu ya nanti bikin gitu dengan pakai sendiri, jual langsung di pasar, masuk ke pasar misalnya, masuk apa namanya marketplace. Di marketplace atau jual langsung di pasar gitu nggak apa-apa. Ini udah lulus uji pabrik, ada yang certified-nya itu ada. Bisa ditanyakan, udah kasih PDF-nya ini. Beres. Ini legal. Nah. Sudah. Terima kasih. Belum itu. Itu tangga. Pantul. Balas. Terlalu banyak mungkin informasi yang saya berikan tadi. Kalau bingung, ayo mau bertanya diskusi. Sedikit ya, ya, banyak kenapa sedikit koi, ya pak koi. Jadi terkait koi oke, terima kasih pak ya. cek waduh lepatai aduh. Ini usulan ya. Heeh. Mau salah. Jadi gini, Pak, terkait koi. Jadi kita punya budidaya koi juga, Pak. Di Benar Meriah. Aceh sana. Iya, di Aceh. Di Kabupaten Benar Meriah punya budidaya koi. Tapi menurut saya cerdas juga, walaupun tidak memakai teknologi, misalkan air itu terus mengalir. Tingkat tingkat kematian ikan itu pun kurang. Cuman tadi menarik dari pakannya karena bisa menghemat 55,5%. Jadi satu lagi permasalahan kita itu ketika sudah ada teknologi, barang sudah ada, pasarnya ini saya mau nanya saran, pasar ikan koi itu kemana? Itu aja. Jadi ini bahas koinnya apa bahas teknologinya? Ya. 55% itu pakan. Setelah barang ini ada, kita nih ceritakan teknologi, Pak. Ya. Teknologi barang ini dihasilkan, dapat diproduksi, hasil produksi itu yang pusing kita. Kemana barangnya yang kita geser? Nah, itu aja. Jadi saya harus mikir koinnya, juga harus mikir itunya ya? Pasarnya. Pasarnya, Pak. Jadi 55% dapat apa namanya? Saya bisa sih jawab, tapi konteksnya kan gimana di sini? Iya. Maksudnya gini, kita pun di sini, sebagai duta digital, yang memang notabene di daerah itu punya potensi di bidang itu, dan potensi itu yang memang betul udah berjalan, Pak. Kebetulan Bapak cerita masalah koi, kan gak ada masalah keluar dari materi sedikit. Yang penting barang ini jadi, Pak. Nangkap. Yang penting gini, ketika barang ini berjalan, teknologi nyusul, tapi barang ini jadi, dapat dipasarkan, itu aja, Pak. Iya, cerita aja sih, Pak, ya. Saya sudah disarankan di sana itu budidaya koinnya ini jauh atas sebelum marketplace. Sistemnya juga yang beli juga sudah se-Indonesia. Sistem ini juga se-Indonesia. Artinya gini, misalnya di tempat jenengan sistem karantina ya, petani koi tadi sudah bagus apa belum? Sudah. Bisa jamin? Kualitas koinnya atau? Kualitas karantina. Jadi gini, Pak. Misalnya ada permintaan dari Aceh, dari Kebitar. Itu bukan ikan saya ambil dan langsung saya kirim gitu. Dia ada karantina dulu. Oh, karantina perikanan, Pak. Karantina ikan koi. Oke. Ikannya disuruh puasa dulu. Catatan saya satu karantina, Pak. Iya, ilmu karantina dulu harus menguasai dulu, Pak. Ya. Itu bisa mau kirim koi kemana aja, mau luar negeri seperti apa. Kalau kapasitas karantinanya petani tadi bagus, Insya Allah ikan itu selamat di sana.
Jadi di sana itu ikan koi terakhir dibagi macam ikan mujair, Pak. Karena memang pasarnya enggak ada. Asli saya bilang. Oh gitu. Jadi saya ya tadi pasar belum terbentuk ya di sana tadi. Pasarnya belum terbentuk, tapi memang petani ikan koi itu banyak enggak? Kondisinya sekitar 20 x 20 meter kolamnya. Itu ada 3. Dan outdoor juga. Outdoor. Tapi memang karena kondisi alam di Benua Meriah ini bagus, airnya dataran tinggi ya. Iya, airnya terus mengalir. Jadi dia tidak pakai menggunakan teknologi, tapi memang menghasilkan koi itu lumayan bagus. Waktu cuman pakannya itu kalau memang bisa kita kompensi ke pakan bisa hemat ya, lumayan, Pak. Dan memang permasalahan sekarang itu di bidang pemasaran, karena memang kita cerita pemasaran itu mereka malah udah bagi-bagi ikan koi itu macam ikan mujair, karena memang di sebelahnya itu pun ada kolam pemancingan untuk mancing, jangan-jangan nanti ikan koi yang dibuat kolam pemancingan. Bisnis ikan koi itu nggak bisa disamakan sama bisnis ikan konsumsi, Pak. Iya. Ikan konsumsi kan enak, ini kita apa namanya, itu aja enak. Kita tebar benih berapa, terus dikalikan potensial daya hidupnya 80 sekian persen, berarti ada potensi nih. Nantinya dia dapat disamakan berapa kilo, nah, dikali. Itu kan gampang, kan? Ya. Kalau koi ini nggak bisa. Dilihat coraknya, tentunya harga mungkin satu indukan harga koi itu juga beda juga. Bah, banyak sekali punya, Pak, kalau koi itu yang dipelajari juga banyak, yang diriset itu juga banyak. Tapi tadi kalau misalnya Bapak mau jual koi, ya, satu kapasitas karantinanya bagus, kemudian apa tukang sortir, keahlian sortir tadi, masalahnya bisnis kan koi tadi lahir sortir, ya. 5 sentian sortir, 10 sortir, 15 sortir, fungsi sortir itu berapa? Jadi yang dipelihara sampai ini besar itu hanya yang potensi bibit bagus, yang nanti harga jualnya tinggi. Yang sortir tadi buat apa? Buat beli pakan, buat rasional, tadi untuk petani koinnya. Nah, jualnya sih sama, Pak. Marketplace Facebook. Terus kayak gitu. Kalau misalnya shopping, gimana ya? Kata-kata kan sistemnya karantina. Ada orang pesan enggak bisa langsung kirim. PO sistemnya. Pre-order kan? Iya. Karena dia butuh karantina dulu. Kebanyakan kalau di tempat di karena kita udah di budaya ini ya. Di tempat saya itu udah dari zaman dulu itu seni budaya, carinya udah kemana-mana, proses penjualannya kadang juga nggak terlalu kesulitan. Tapi ketika ada momentum seperti kemarin ada COVID itu sangat, jadi kembali lagi ke mekanisme pasar. Soalnya dulu sudah pernah dicoba bikin marketplace sendiri, kemudian bikin galeri, sampai bikin surat jaminan sertifikat karena apa namanya banyak penyalahgunaan. Maksudnya gini, orang Bandung jualkan ternyata itu ambil dari Blitar sana, nah dijual orang Bandung nanti pesan dari Blitar sana dikirim ke konsumen situ bilangnya dari Blitar sana, padahal dia ini nggak bisa dijaminan ketika difoto ini warnanya merahnya kayak gini, ya, kenapa jadinya pas datang kok jadinya kayak gini, yang rusak namanya Blitar akhirnya. Akhirnya itu gak bisa selesai masalah itu di antara orang per orang, itu harus jadi masalah komunitas akhirnya. Sebelumnya banyak, Pak, kalau masalah koi. Jadi tapi pasar khusus ngomong, belum ada? Kenapa? Pasar khusus menampung koi itu belum ada? Gak ada. Gak ada. Sini juga ada, karena memang kalau Blitar
apa ya, bangsa pasar utama koi nampaknya dari Blitar, Pak. Ya intinya gini, kalau kita kan intinya bukan menganggap masalah market, ya, masalah penjualan tadi jadi isu utama saya bikin IoT, bukan masalah utamanya sih, masalah budidayanya. Kadang orang salah paham budidaya ikan itu yang jadi masalah adalah proses kasih pakannya, padahal enggak habitatnya. Gimana caranya biar dia bisa ada habitat yang bagus buat itu tingkat pertumbuhan koi. Koi tinggi. Iya. Jadi saya tadi itu di lingkungan cerdas ini Pak, tentang persampahan sama kolam tadi ini saya tertarik, karena tempat saya itu memang ada dua, ada bagian daratnya, ada bagian perairan. Jadi kalau bagian perairan itu rata-rata mereka ikan arwana kan, baik itu dalam skala akuarium maupun yang kolam. Jadi kalau lingkungan itu di kampus secara umum itu belum ada yang namanya TPA, TPS, kalaupun ada itu tingkat kabupaten dan itu skalanya kecil. Kalau untuk TPA desa yang kita terdiri dari 20 lebih desa itu tidak ada TPA atau TPS. Jadi permasalahannya berarti sampah nih. Saya masih bingung inovasi apa yang bisa kita buat untuk limbah sampahnya, karena kita untuk pengelolaannya tidak ada. Walaupun kemarin saya rekomendasi dengan kawan-kawan sesama fakultas biologi, karena ada mereka ingin jadi ini sampah organiknya nih bisa dijadikan pakan ternak katanya. Jadi mungkin nanti saya bisa kerjasama dengan mereka, cuma sistemnya saya nggak paham gimana pengelolaan tong sampahnya. Itu yang sampah organik, gimana dengan anorganiknya? Karena permasalahan utama itu bukan organiknya, tapi anorganiknya. Karena kalau di daerah Selimbau itu sampahnya semuanya ke sungai, jadi pas banjir itu ya berhamburan dengan sampah-sampah. Itu baru yang sampah, polusinya belum yang hal lain. Jadi kira-kira ada nggak ide dari Bapak atau kawan-kawan semua pengolahannya yang efektif itu gimana untuk skala kecil aja dulu gitu kan, yang organik maupun anorganik itu Pak. Terima kasih. Karena ini masalah yang menurut saya harus segera diselesaikan. Iya. Ini ada contoh tempat saya di desa Semen itu yang kemarin itu ada 21 ADI dengan desa wisata maju. Itu kepala desa mengeluarkan perdes tentang sampah. Pola sampah yang penting itu bukan masalah ini sampah redus dan recycle-nya, jangan itu dulu. Distribusi. Nah, gimana caranya biar ada distribusi pengumpulan sampah, apalagi di desa. Ada yang dusunnya di sana, ada yang dusunnya di sini. Nah, sistem distribusinya seperti apa? Siapa yang mengelola? Misalnya nggak ada datanya itu seperti apa? Bagaimana caranya biar masyarakat itu tadi biar bisa punya kesadaran ngeresek, jangankan buang, apa jangankan ngeresek ya, ngeresek diwadahi yang tepat gitu ya. Kadang proses buangnya itu aja di jalan sembarangan gitu ya. Yang triknya Pak Kades itu ya kejem, perdes ada sanksinya. Awal itu ya chaos waktu itu, buang putung rokok gendas ya, buang sampah itu gendas ya gitu. Nah isinya cuma denda aja dulu awalnya, bahkan sampai gak boleh merokok di dalam rumah itu yang diperdeskan. Solusi yang pernah dikandang ditawarkan apa? Sebentar Bu, selesai saya ceritanya. Itu solusi itu menurut saya. Iya, perdes, distribusi, ya kan? Tenang. Biar ngantuk kan? Iya. Biar aku gak ngambang, ini kuat ngambang. Tapi itu tadi solusi gak Bu? Itu, solusi. Solusi itu. Solusi. Ya perdes memang solusinya, tapi nggak boleh buang motor rokok. Tapi kemana mereka buangnya? Mereka ke perairan. Nggak boleh buang untuk rokok sembarangan. Berarti kan dimasak. Yang penting enggak sembarangan. Ya, disediakan ya, tempat, dimasukkan di sini. Iya. Di sini. Atau... ya, dan itu istilahnya kok ya nurut gitu loh. Ya. Kalau kita kan agak perlu dikit gitu ya. Ya. Yang penting kesehatan. Nah. Gitu. Tapi akhirnya dengan budaya seperti tadi tertib.
ngerokok di dalam rumah itu lebih banyak denda. Yang melaporkan siapa? Ibunya sendiri. Sama anaknya. Jadi harus kalau rokok ya di tanah rumah, di depan rumah situ, terus sampah-sampah plastik orang jual cilok di depan SD di situ, ya harus punya kewajiban bawa trash bag hitam itu. Enggak punya, mampir ke kantor desa dulu, ambil resep tadi, perdes dulu, manusianya dulu yang terdaskan dulu. Sistem itu hanya sebagai alat bantu. Kayak koi tadi ini, saya tanpa bikin IoT pun masyarakatnya sudah cerdas, sudah tahu gimana caranya, tahu kalau ikannya banyak yang mati, perlakuannya seperti apa. Saya nggak tahu ilmu itu kalau nggak dari masyarakat sendiri. Itu ilmu, coba ngarani ilmu katon ya, ilmu yang sudah turun temurun. Jadi apa namanya, kearifan lokal menurut saya. Nah, bentuk dulu budaya manusia yang terbesar dulu, alat itu cuma bantu toh. Ini alat saya nanti, manusianya udah cerdas, dibantu alat ini tadi lebih cerdas lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Seperti itu. Jadi cerdaskan manusianya dulu. Gak usah ngomong reduce, gak usah cycle. Distribusinya aja dulu. Gimana cara pengumpulan sampah dulu. Gak usah dipisah. Ngumpulin sampah dan gak berserakan, tempatin di satu tempat. Itu toh itu sudah bagus. Wis langkah satu itu aja dulu. Pikirkan dulu sistem distribusinya. Kalau sudah distribusinya bagus, mikir reduce, reuse, recycle, bank sampah, silakan. Tapi tertibnya dulu ini itu yang perlu dilihat. Nanti masalah tertib, nanya mau pakai teknologi juga banyak mungkin di internet. Tempat pembuangan misalnya kayak kalau kayak di kota kabupaten itu kan misalnya ada TPS sama TPA di sana kan nggak ada perairan gitu, kelilingi air desanya. Jadi kemana buangnya, dibakar gitu Eva ya atau gimana? Sistem landfilling juga bisa. Landfilling itu keduk, taruh, umpuk, umpuk, umpuk lagi itu bisa. Tapi kalau memang bisa apa namanya, masa gak ada tempat yang memang dikhususkan untuk sampah gitu, jauh dari permukiman. Apa-apa ini rumah, kiri kanan itu air gitu. Di Bapak enggak percaya kalau di sana musim banjirnya bisa tahunan, bukan sehari dua hari. Ini banjirnya udah dari bulan berapa nih, sampai sekarang bukan surut airnya, malah naik. Rumah-rumah tuh jangan tanya, udah pada berendam. Itu desa itu aja apa satu kabupaten seperti itu? Enggak kabupaten, kecamatan Serimbau itu danau. Karena Serimbau itu kan danau Sentarum tuh Pak. Nah kawasan danau Sentarum itu kan luas danaunya. Jadi kan kalau air semua udah meluap, disitulah. Maka susah Pak, dia tuh kalau di Tian Kuala itu dikelilingi desa-desa yang lain. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah, di benda ada tanah, kalau tidak surut benar. Jadi air, makanya rumah orang tuh tidak ada istilahnya kayak gini dari tanah. Meteran, 2 meter ke atas itunya. Apa? Apa sih namanya? Rumah panggung. Nah, panggungnya tuh 2 meter ke atas. Iya. Karena saya nggak tahu ya Bu ya, mohon maaf ya. Iya. Istilahnya kalau memang misalnya sampah itu memang satu-satunya jalan ini dikumpulkan, memang cuma itu tuh dikumpulkan dulu, distribusinya, dikumpulkan. Entah nanti itu nanti proses seperti apa. Entah nanti ditaruh di misalnya gabung sama anak desa nih, anak desa yang lainnya kerjasama nih, kumpulin sampah di situ. Nanti saya kontribusinya seperti apa, itu bisa diatur seperti itu tadi. Jadi itu nanti saya trik, misalnya sampah nanti ada trik seperti itu. Kepala desanya bikin perdes itu boleh masalah sampah itu. Ya balik lagi, perdes tadi kan nggak perlu istilahnya teknologi yang bulat, mahal atau seperti apa, sesuai konteksnya. Kalau memang lampu siap dan lebih efektif, lebih efisien, kenapa enggak? Ini dana pembuatan kolam tadi itu 200 juta. Apa itu perlu untuk dasarnya? Kalau investasinya sangat besar. Ini saya lagi bikin
sistem water management sistemnya tadi portable. Masih riset. Dana sendiri. Ada lagi? Silakan Mas Iqbal. Ayo Iqbal, nyun sewu. Iqbal. Love you. Dengan diri. Jauh beda. Ya, terima kasih. Sedikit memaparkan kondisi di dampingan saya, Pak. Iya. Terkait masalah smart living ya, lingkungan cerdas ya. Yang salah satunya adalah living. Smart environment. Ya, environment. Yeah. Environment. Di mana di dalam salah satu aspeknya terdapat bagaimana kita bisa mengelola wisata disajikan dalam didorong untuk menjadi wisata cerdas dalam bentuk digitalisasi. Yang salah satu contohnya adalah etiketing. Kemarin kita sempat mendiskusikan agar untuk menerapkan sesuatu itu tetap harus melihat beberapa aspek, salah satunya adalah kebijakan, finansial, budaya, dan aspek sosiologis tentunya ya. Di Paneglang, saya dan Pak Sanupri ini kebetulan dua-duanya mempunyai dampingan desa yang punya potensi wisata yang lumayan. Ketika datang ke sana, kita akan dibenturkan dengan konflik horizontal ya, terkait masalah pengambilan tiketing itu, yang dalam artian jangankan kita sebagai duta digital ya, warga masyarakat situ, pemerintah desa di situ tidak bisa menyelesaikan sengketa tiket itu. Contoh di ada yang namanya di sono itu Cihunjuran. Cihunjuran itu menurut mitologi di sana itu salah satu tempat tapak tirasnya Ali Dharma, Pak. Ya, dekat-dekat kampung istrinya Pak Zainuddin. Nah, di situ sering terjadi konflik antara pemerintah desa dan Ali Dharma. Dengkir antara Ali Dharma sama Patih Patih Matri. Nah, iya. Terus dia larinya ke daerah ini, Badu, ya, ada Pucuk Umun di sana. Nah, dari Badu itu lari ke Serang. Sejarah. Ketemu dia namanya Panjang. Ya, makanya tadi udah balik lagi ya. Saya orangnya gampang ke-distract soalnya. Balik lagi. Artinya, di sini karena biar bagaimanapun World Bank membayar kita lewat Kemendes untuk mendorong pencerdasan ini, tentu lewat sebagai kita brand ambassador Smart Village ya. Artinya programnya ditekankan lebih kepada bagaimana kita membuat mobilisasi lingkungan dengan cerdas ini kepada digital. Dalam artian aspek sosiologis ini juga harus ada penanggung jawab begitu. Yang menyelesaikan antara konflik Pemdes ini juga ternyata menghambat kepada kinerja kita. Yang aturan kinerja kita itu seharusnya apa, energi kita itu tidak habis di situ, tapi pada pelaksanaannya di lapangannya ternyata energi kita itu mungkin lebih dari 2 tahun juga tidak akan beres ini masalah ini. Yang artinya konsekuensinya adalah sangat kecil kemungkinan ketika kita akan menerapkan digitalisasi apalagi di wilayah wisata ya Pak ya. Kayak macam di Anyer, Pantai Anyer. Itu Pantai Anyer luar biasa memang kalau misalkan kita mau mendigitalisasi tiketing itu. Cuma lagi-lagi itu, kita akan terlalu dibenturkan dengan konflik horizontal tersebut. Di mana nanti masuk gerbang pertama, ini tiketnya atas nama pemerintah desa. Masuk ke agak dalam lagi, tiket lagi nih. Wih, kok ada tiket lagi? Ini dari pemuda. Tiket lagi, ini tiket yang paling seram, ini yang punya kawasan. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita pengen menyederhanakan itu dalam bentuk digital, contoh udah pemerintah desa kita dengan menggunakan powers, apa kan pemerintah desa punya political power ya, dia punya political power, contoh dia mengambil kebijakan ya udah semua retribusi kita ambil dengan menggunakan etiket, bisa berjalan. Cuma dampaknya adalah para turis atau para pengunjung yang ke situ pasti tidak akan aman lah, karena dia sudah barcode,
saya udah barcode, tapi ketika masuk tetap ditagih tagih. Artinya memang secara program Smart Village kita tetap berjalan dengan bukti nyata konkret sudah melakukan e-ticketing itu, tapi dalam pelaksanaannya ternyata aspek sosiologis ini tidak bisa kita selesaikan. Nah, dalam artian di sini saya juga minta masukan dari teman-teman yang punya dampingan yang sama ya, problemnya seperti itu. Gimana sih itu caranya biar naklukin, gimana sih caranya biar mereka minimal bisa duduk bareng gitu. Soalnya sebelum datang kita sebagai duta digital ini sudah berkonflik dan kecil kemungkinan kita sebagai duta bisa menjembatani lah kira-kira seperti itu. Yang kalau ini tidak bisa dijembatani, ya kecil kemungkinan program ini di wilayah ini akan sangat, ya khusus untuk di wilayah itulah. Mohon untuk feedback teman-teman dan terkhusus Bapak. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Saya nambah masalah enggak apa-apa. Masalah. Ini dulu lah yang masalah partai aja tadi. Tanggapi dulu kalau menambah masalah. Sebenarnya baik bentuk pengalaman aja, pengalaman dari program-program sebelumnya. Biasanya kalau setiap program kita sudah ada rancangan program, maka selain dukmis dan lain sebagainya, maka biasanya program itu menyiapkan namanya KPS, namanya kerangka pengaman sosial. Salah satunya menghindari keberadaan program ketika program masuk ke desa, itu menghindari konflik yang terjadi. Biasanya itu sudah ada, cuman dari mungkin belum ada ya, seperti KPS itu belum dikeluarkan oleh kementerian, yang memang untuk mencegah risiko-risiko yang kemungkinan terjadi ketika kita melakukan pendampingan di desa. Satu seperti itu. Bahkan kalau di desa dan desa itu terus lebih ekstrim lagi nih. Waktu itu sempat saya kan dua desa nih, saya dapet di desa A, kawan desa B. Yang desa B ini kawannya mundur. Maka ketika itu dari program 1 itu meminta saya untuk mengganti mendampingi program di wilayah desa B. Ketika masuk mau nih ketemu ada supervisi datang sana dan sosialisasi lah. Tiba-tiba nih ada masyarakat ini error nih. Error katanya masalah sana lah awal. Kami tidak tahu nih yang masalahnya. Pastinya dulu tidak pernah menceritakan kepada supervisi masalah yang ada di desa tersebut dan juga kepada kami secara kontaknya. Jadi tiba-tiba ada masalah. Dan masalah itu error kita kan, kita tidak tahu akar masalahnya apa. Tiba-tiba ketika itu kita disuruh di error lah masalah masalah. Karena ini sifatnya program, program itu kan tidaknya kita yang program itu yang bisa disampaikan, jangan sampai menimbulkan konflik baru. Minimal kita menyelesaikan masalahnya di situ. Kata supervisi, ketika hal itu terjadi tidak apa-apa, korbankan programnya, jangan sampai masyarakat yang menjadi konflik. Jadi kita sudah nanti, karena ini sifatnya program. Program ini kan bagi seperti itu tahunnya. Ketika kita datang sana tiba-tiba ada strategi yang dirugikan, terjadi konflik sosial ibaratnya, bahkan program mengalah karena kita berinteraksi dengan mereka hanya 2 tahun sementara masyarakat itu seumur hidup. Makanya program yang kita kalahkan ini kalau dari segi KPS ya, maka pengamat sosial yang pernah saya baca dan juga pernah kan. Jadi kalau apa programnya mengalah tidak masalah, karena kan kita kan program ini kan untuk mentransformasi. Ketika masyarakat memang sudah ada konflik di situ, kita jangan sampai lagi menambah konflik. Nah, walaupun ada inovasi inovasi kita berikan, tapi karena ada risiko konflik, maka tentunya tidak apa program mengalah, kita mencari ke hal-hal lain yang bisa kita kembangkan. Mungkin itu pengalaman yang pernah saya dapat. Terima kasih. Nah, program itu sudah tepat, artinya kalau tidak mundur, ya mundur. Paling enak itu sebenarnya kalau misalnya mau merancang ekosistem desa cerdas, jangan berangkat dari masalah, tapi dari potensi. Benar. Ini potensi untuk misalnya gini bisa dikembangkan nih. Kalau misalnya pakai apa namanya e-ticketing, karena memang sudah terbukti sebagainya.
dedicating lebih mudah lagi pekerjaannya. Itu memang lebih gampang. Memang Mas kalau berangkat dari masalah, perjuangannya harus memang ekstra Mas. Tapi kalau kita berangkat dari potensi, dari masa, dari kira-kira apa yang bisa di up lagi, itu lebih enak lagi, lebih gampang lagi, lebih kecil juga sih. Tapi ya bukan berarti masalah tadi sudah selesai ya. Kita hanya bisa berdoa supaya bisa rukun. Iya, banyak regulasinya. Ada regulasi Poktarwis, ada bisa diintervensi melalui Bumdes, tapi Mas, memang tidak bisa segampang itu. Lagi iya, nah, selama ini. Ayo, Mas Urif. Terima kasih. Itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kejadian yang di Sanggau tuh, yang di yang di Selindo. Yang di Tayang-Tayang apa? Oh, Tayang. Tayang. Live. Iya, jadi dia kalau itu masuk orang desa minta, ya kan? Masuk lagi orang pemuda, masuk lagi orang kawasan minta. Kayak kan? Simpan layar. Kasus yang di daerah Tayang itu ya, itu sama. Masuk yang punya tanah tuh, parkiran, bayar. Masuk lagi ada yang sebelahnya lagi dia minta juga jatah. Nah, pas masuk ke tempat wisatanya bayar lagi. Ujung-ujungnya komplek, tapi memang desa itu harus ada campur tangan dari desa juga. Itu dikumpulin sama mereka. Itu sempat wisatanya itu memang ditutup karena kan ribut gitu kan. Nah, pas ketika ditutup mereka rembukan tuh. Nah, akhirnya dibagi lah mereka tuh. Nah, dibagi kan jadi satu masukannya. Nah, jadi ya nanti pas akhir bulan atau berapa yang lahan ini dapat dan bulan juga kan ini dapat ujungnya ini cuma hanya satu pintu ya gitu. Kalau kayak yang itu kan yang penguasa lahan itu siapa, apakah memang dia pemilik lahan atau memang hanya menguasai aja emang, tapi emang desa akhirnya yang turun tangan tuh dirumbukan gitu. Jadi ditutup dulu gitu kan tempat wisatanya, tutup dirumbukan cari titik temunya. Akhirnya sekarang buka lagi deh buat wisata yang di daerah Sanggau dulu, tapi masuk wilayah Tayang nih dulu. Jelas itu masalahnya apa ya? Dari satu pintu ya? Iya, karena hitungan begini ya, Pak, sama kalau udah bicara perut gitu ya, bicara pendapatan, walaupun cuma hanya semeter keluar meter, berani dia baku pukul atau gimana gitu kan? Itu benar itu, dan itu kan parkir sekali minta 5.000. Pertama minta lagi 5.000, masuk bayar 10.000. Ujung-ujungnya kan ya pengunjung males kan, males gitu kan, diberibut ya ditutup gitu kan, itu perembukan di desa gitu kan. Jadi disepakati lah akhirnya buka lagi, sekarang masih buka gitu kan. Akhirnya satu pintu dia tuh. Saya pas keduanya gitu kan, udah satu pintu aja dong, itu bayaran dia dalam, udah gak bayar lagi bang, masuk ya. Mungkin bisa dirembukin, tapi memang ada toko-toko masyarakat gitu. Kades, kalau yang di tempat tayang itu tuh yang sanggup kades yang turun tangan langsung. Ini tuh Pak? Iya, terima kasih. Satu pintu dulu, baru nanti bisa di-etiketing ya. Iya, di-etiketing gitu. Belum cerah ya? Belum. Oke, mungkin saya nambah. Silakan. Dari kasus Mas Iqbal kayaknya memang sangat rumit karena udah lama ya kan, dan bertahun-tahun kan belum bisa selesai. Mungkin kita ini pendapat pribadi aja Pak ya. Kita lihat dulu apakah udah ada perdesnya terkait tempat wisata itu. Jika ada, apakah perdes itu bisa membawa keran hukum? Kita perlu jawabannya. Konsekuensinya ada. Kebiasaan dari daerah saya, walaupun ada perdes, walaupun ada peraturan adat, itu dilanggar juga nggak ada masalah. Itu yang ada masalahnya. Jadi di sini kita butuh payung hukum dulu. Desa itu butuh payung hukum. Itu pasti udah rembukan tuh bertahun-tahun, itu pasti rembukan, nggak ketemu solusinya, pasti nggak ketemu itu. Permasalahannya di sini, pemilik kawasan punya investor, investor punya kepentingan atas pemilik kawasan, juga pemuda juga pengen pemasukan, desa juga gitu. Pasti komplit itu permasalahannya. Jadi butuh payung hukum dulu pertama.
setelah payung hukum selesai. Payung hukum yang mana maksudnya? Regulasi terserah perbukah, terbitkan ke perbukah. Oh, gitu. Maksudnya lebih tinggi dari Kades gitu. Yang bisa membawa kerana hukum itu. Jika regulasinya nggak bisa membawa kerana hukum, nggak akan selesai itu masalahnya. Saya punya dulu waktu di program Tamsinas juga ya. Saya pernah sosialisasi di suatu desa. Nah, kebetulan desa ini bukan langsung membawa sara ya. Sukunya sukunya Dayak. Sama. Dayak. Iya. Kemudian kita solusi sosialisasi dari awal, kita tanya-tanya sama kepala desanya. Di sini, Pak, udah 7 jalur pipa di dalam tanah. Tapi air bersih enggak pernah ngalir. Yang seperti itu. Bendungannya aja udah belasan, Pak, dibantu oleh Pemda dari dana desa. Kemudian katanya kalaupun Sungai Kapuas dibendung, dia bilang untuk ngalirin air ke sini enggak akan pernah ngalir, Pak. Berarti kan ada permasalahan di masyarakatnya kan? Gitu. Sekali kita tanya lagi, kita gali lagi lebih dalam. Kenapa enggak gunakan ketua adat? Pak, ketua adat kalau nagih uang iuran 5.000 aja dibawain mandau, Pak. Nah, kemudian tanya lagi kenapa enggak gunain pendetanya? Pak, di sini saya udah mau pindah, Pak. Pusing kalau saya di sini, kata pendeta. Jadi enggak ada solusi kan kalau kita maksain program masuk ke situ, enggak sampai kapan enggak akan berhasil. Ya kan? Saya rasa mungkin dari cerita saya udah dapat bayangan. Mudah-mudahan lah ya kan. Oke. Terima kasih, Mas. Ada lagi? Iya. Iqbal lagi, oh, Pak Mengujar. Ya, Pak Mengujar. Mungkin dari kasusnya Pak Iqbal dan solusinya tadi dari Pak Uri. Jadi sebenarnya itu kita bisa merasakannya di daerah masing-masing dengan pola dan pendekatan tertentu yang bisa ditanyakan. Kalau di Pak Uli tadi nampaknya udah ada jawabannya, artinya ada peran serta daripada pemerintah desa, artinya ada kekuatan yang tinggi di atas 2 kekuatan di bawahnya. Oke. Tetapi kalau ada kasus satunya lagi, kasusnya apa nih? Itu saya bisa merasakan dengan kasusnya Pak Iqbal. Ada ketidakpercayaan daripada kelompok-kelompoknya tadi ini tadi kepada Pemdesnya. Itu menjadi satu permasalahan. Yang kedua, kadang-kadang Pemdes ini tidak punya gagasan. Ketika saat masyarakat punya ide, dia mengklaim dengan berbicara masalah distribusi desa dan segala macam. Jadi polemik sebenarnya banyak kasus-kasus yang bisa terjadi di lapangan. Jadi kalau persoalan psikologi seperti ini, itu mungkin kalaupun kita berbicara cerdas, kita harus berbicara masalah adat dan budaya serta kebiasaan dulu. Nah, adat, budaya dan kebiasaan dulu sebenarnya itu jangankan sekarang yang cerdas, dari zaman nenek-nenek kita itu sebenarnya sudah smart pada masa beliau. Tetapi pada saat ini kita kembali lagi kepada karakteristik masyarakatnya gimana. Tidak semua persoalan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan pendapat, tidak semua. Malah kadang-kadang lebih ekstrimnya ya intervensi ya, kekuatan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan suatu konflik. Artinya saya tidak merekomendasikan di sini baku hukum. Saya tidak merekomendasikan baku pukul, tetapi ada pukulan-pukulan lain yang diterima oleh peraturan-peraturan yang ada di atasnya dengan kekuatannya. Bukan juga kita juga melegalkan tindakan-tindakan politis untuk dari mereka yang punya wewenang itu. Tetapi inilah dilema yang akan kita hadapi di lapangan, dan itu ada kondisinya di sekitar kita semua. Saya rasa juga kawan-kawan pasti mengerti adat dan istiadat, budaya serta karakter, termasuk kita sendiri yang punya jiwa ini. Ya, sekian, Pak. Terima kasih. Ini saya juga ikut menenter sedikit ya. Jadi enggak fokus ke IoT lagi, tapi masih sesuai. Ini ada potensi yang lebih gawat lagi kalau dengan seperti tadi. Sekarang pengunjung itu bawa HP.
misalnya di sini ditagih 5.000 direkam, di sana tagih 5.000 direkam, di sana direkam, bila yang rugi hasilnya desanya sendiri. Bisa sampai seperti itu sekarang, maksudnya risiko-risikonya yang ada ketika ada tumpang tindih seperti itu, ya seperti itu tadi. Nanti dianyel, dikemplang, makan ikan bakar 1 juta gitu, viral, akhirnya juga orang jadi nggak ke situ lagi. Iya. Tapi saya balik lagi nih ke konsep kolam cerdas nih. Yang tadi lingkungan cerdas yang tadi, intinya kan pemanfaatan kalau dalam baca di modul kan pemanfaatan IoT untuk tadi banyak ya, mulai dari pencegahan bencana dan sebagainya sampai pencemaran itu. Intinya di modul lingkungan cerdas ini tadi menggunakan IoT. Misalnya enggak misalnya syukur-syukur kalau memang di desa jenengan ada potensi anak-anak muda yang senang main robot, senang main IoT itu ada, silakan digabungkan ke ruang komunitas digital, sharing ide, bikin inovasi apa. Inovasi tadi tidak harus berlatar belakang dari masalah, dari potensi juga bisa. Tapi memang lebih kan dari potensi, maksudnya masyarakatnya lebih cerdas, terus di lebih cerdaskan lagi, disematkan lagi. Begitu kira-kira. Ada tanggapan? Ada yang masih bingung untuk? Jai. Maaf, jadi ngantuk soalnya saya cerita nabi-nabi. Es breaking. Nanti aja buat. Ini sampai jam berapa? Bu Thailand 30. Lewat. Sayang sekali. Ini pertemuan terakhir kita. Hai. Jadi saya nggak ajar lagi. Mau ngabdi lagi di Blitar. Tapi jenengan bisa catat nomor saya. Pak Iqbal dan Nathan. Producer silakan misalnya. Yang kemarin ada juga. Nanti materi juga saya share lewat panitia, nanti jadi share di grup. Jadi saya harap istilahnya teman-teman pulang bukan dalam kondisi yang pesimis gitu. Yang dibahas banyak masalah ada di sini. Gitu. Harus ada tidak optimis kira-kira. Dalam 2 tahun ke depan itu sudah punya bekal mau diarahkan kemana uangnya dari World Bank tadi. Nah itu ya udah sekian dari saya, kalau memang ada masalah dan bingung aja silakan hubungi saya langsung. Malas studi di room ke Blitar, saya juga sangat terkenal, nanti saya aja jalan-jalan keliling kolam koi. Di sana ada banyak sekali Pak, maksudnya nggak cuma satu desa aja, bahkan satu kecamatan ini saya bikinkan 6 desa dari satu kawasan perdesaan agrominal wisata potensi unggulannya koi. Kapos Hulu boleh Pak, bapak ke Kapos Hulu tinjau kolam arwana Pak. Oh, iya. Masukin air lebih. Karena sih memang kita sama bapak. Itu juga di outdoor juga. Iya ada Pak. Untuk alokasi dana ratusan juta masih mampu untuk air pengadaan air. Siap. Harus dikitang dulu. Harus riset dulu, baru harus karena harus tepat sasaran. Sekali kita investasi lah dengan IoT ini tadi, ya memang harus ada trial dan error. Cuman tentunya itu memang harus bisa tepat sasaran. Alhamdulillah ini tepat sasaran, tapi pada waktu tinjauan lapang untuk lomba nasional karena curah hujan tinggi kolamnya ambrol tidak jadi juara. Belum rezeki Pak. Iya, padahal besok jurinya datang itu Pak, malamnya ambrol. Aduh. Ya, gitu aja, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Dan terima kasih atas atensinya. Saya doakan di sini, saya cuma bisa doakan semoga menjadi kita digital yang amanah, yang bisa menggunakan desanya Panjenengan bisa menjadi lebih maju. Syukur-syukur alhamdulillah kalau memang bisa membawa nama baik dari
duta digital di desanya masing-masing. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta foto barengnya. Ya, 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 siap, siap, siap. Ya, kita lihat sedekah. Ayo, kita barengi, kita barengi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, sebentar. Desa cerdas bisa. Bisa. Tidak. Ada nih. Ayo, ada. Tutam. Is. Yang fotonya siapa? Panggil dulu. Salam. Bentar, Pak. Saya lagi di kelas dulu. Sebentar nanti saya telepon ya. Kok tidak ada Yihar hari ini? Stang. Iya. Tegang. Kita lagi tegang. Kenapa ada Yihar ini? Kacamata. Ini video atau foto, Pak? Bisa. Ayo Jay, mainkan Jay. Mati. Ayo Jay. Ayo Jay.